Halo sahabat, berjumpa lagi di channel Petani Kreatif. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat sekalian bagaimana cara membuat molase dengan berbahan dasar dari gula merah. Ikuti terus video ini sampai habis. Nah sahabat, langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama yaitu air sebanyak 500 ml. Bahan selanjutnya yang kita siapkan adalah gula merah atau gula aren. Di sini saya menggunakan gula aren sebanyak 0,5 kg. Nah selanjutnya, air 500 ml tadi kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita rebus sampai mendidih. Nah sahabat, sambil menunggu airnya mendidih, kita siapkan gula merah. Kemudian gula merah ini kita potong kecil-kecil atau kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah ketika kita larutkan ke dalam air. Selanjutnya gula merah yang sudah kita potong kecil-kecil ini kita masukkan ke dalam panci berisi air. Nah, gula merahnya kita aduk terus-menerus agar tidak gosong hingga gula merahnya larut dengan sempurna. Jika gula merahnya sudah mencair dengan sempurna, maka kita pindahkan larutan gula merah ini ke dalam wadah, dan di sini saya menggunakan cerek agar mudah saya menuangkan dalam wadah penyimpanan nantinya. Nah, selanjutnya larutan gula merah ini kita dinginkan. Kita siapkan wadah tempat penyimpanan larutan gula merah yang sudah jadi ini, atau sudah bisa kita sebut sebagai molase. Kemudian setelah molase ini dingin, kita masukkan ke dalam wadah penyimpanan. Kemudian kita tutup dan kita simpan, dan molase ini siap untuk kita gunakan. Nah, demikianlah tadi cara membuat molase dengan berbahan dasar dari gula merah. Jika kalian suka video ini, klik tombol like, komentar, dan yang terpenting adalah subscribe channel ini agar terus berkembang untuk memberikan informasi menarik bagi dunia pertanian di Indonesia. Terima kasih.